Pemirsa, dalam APBD Merangin tahun 2022 mendatang, anggaran pembelanjaan organisasi perangkat daerah di Kabupaten Merangin rata-rata berkurang cukup signifikan mencapai 35% dari APBD 2021. Belakangan setiap tahun APBD selalu mengalami kenaikan, namun tidak untuk tahun 2022 mendatang. APBD Merangin justru mengalami penurunan. Hal ini diketahui setelah dilakukan pengesahan pada Rabu sekitar pukul 2 dini hari, APBD Merangin ditetapkan sebesar Rp1,39 triliun, jauh berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp1,59 triliun, atau berkurang lebih Rp250 miliar. Penurunan ini sangat berdampak kepada belanja di organisasi perangkat daerah yang mengalami penurunan cukup signifikan. Apalagi di dalam APBD 2022 juga dianggarkan untuk pembayaran hutan ke PT Sarana Multi Infrastruktur sekitar Rp82 miliar sehingga pembelanjaan di OPD mengalami rata-rata penurunan mencapai 35% dari anggaran tahun sebelumnya. Fajarman, Sekda Merangin mengatakan penurunan ini terjadi karena berkurangnya dana perimbangan serta dana bagi hasil dari pemerintah pusat. Ditambah lagi di tahun 2022, pemerintah Merangin juga mulai melakukan pembayaran hutang pinjaman. Secara keseluruhan memang berkurang dari tahun 2021. Berapa kira-kira penurunan? Penurunan kita hampir 35% dari yang tahun sebelumnya. Dan juga artian bahwa penurunan ini yang kita bagi ke SKPD. Kalau secara keseluruhan tidak begitu banyak penurunannya, namun karena tahun ini kita ada untuk kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi, maka untuk SKPD memang ada penurunan lebih kurang 35%. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.